Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu pengembangan UMKM. Bersama saya Fiza Nadila dan rekan saya Feby Hayuni Tias. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga hasil kerja kami. Baik, untuk UMKM yang pertama itu ada hijab dan yang kedua itu ada UMKM kuliner. Nah, baik, untuk yang pertama itu ada skema rencana. Pertama, membuat company profile, mengupgrade logo baru, mengupgrade packaging, membuat video iklan, membuat poster, membantu dalam foto produk, dan melakukan promosi lewat sosial media, Instagram, dan WhatsApp. Oke, masuk ke yang pertama, company profile. Bisa dilihat. Nah, ini company profile dari Nuraini Hijab. Nah, salah satu hijab, kami mengambil brand dari Nuraini Hijab, yaitu bisnis lokal yang menjual produk hijab, yaitu aksesoris. Nuraini Hijab ini salah satu usaha online yang didirikan oleh seorang bernama Zakia Nuraini. Nah, Nuraini sendiri diambil dari nama belakang pendiri. Nah, selanjutnya ini ada sketsa konsep packaging. Nah, before-nya itu dari plastik, lalu kami upgrade menjadi kotak, lalu ada logo juga di atasnya. Lanjut, link video iklan. Di sini ada video yang kami buat untuk mempromosikan Nuraini Hijab. Selanjutnya itu poster. Nah, di sini kami membuat dua poster. Pertama itu ada poster kenapa harus hijab dari kami. Nah, ini bisa dilihat. Poster yang kedua itu promosi hijab. Nah, kami juga membantu melariskan hijab dengan memberikan promo. Nah, alhamdulillah owner sendiri setuju. Oke, selanjutnya itu foto produk. Kami membantu juga dalam foto produk. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran produk online untuk Nuraini Hijab sendiri. Nah, itu kami memberi dua strategi. Yang pertama itu copywriting sendiri merupakan teknik pembuatan tulisan yang persuasif dan menarik supaya orang membeli produk yang ditawarkan. Kenapa kami memilih copywriting? Karena di media Nuraini Hijab itu kurang dalam pemberian copywriting sendiri, lalu itu menurut kami kurang menarik perhatian dari konsumen. Nah, yang kedua itu social media marketing. Social media marketing adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Biasanya media sosial yang digunakan adalah Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Feby Hayuning Tias. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Fiza Nadila. Selanjutnya, saya akan membahas tentang UM kami yang kedua, yaitu produk UMKM Ayam Geprek Alias. Nah, adapun skema rencana yang telah kami buat yaitu membuat company profile, terus ada juga membuat logo, mengupgrade packaging, terus membuat social media, menambah varian baru dari menu sebelumnya, terus ada membuat video iklan, membuat poster, dan membuat pembukuan ya, agar tersusun dengan rapi pengeluaran ataupun pemasukan yang ada,
dan melakukan promosi ke sosial media Instagram ataupun WhatsApp. Nah, adapun company profile-nya adalah sebagai berikut. I'm Geprek Arias, produk yang diciptakan berdua dengan sang kekasih ini dalam menyambut jenis makanan yang inovatif dan bergizi. Nah, produk I'm Geprek ini memiliki potensi bisnis yang baik untuk di masa yang akan datang. Karena melihat bahan pokoknya sendiri adalah ayam, ayam diternak dengan sangat cepat dan mudah menjadi salah satu keunggulan produk ini. Selanjutnya, ini adalah visi dan misi dari perusahaan ini. Ini adalah pendirinya. Selanjutnya adalah menu dari terbaru Ayam Geprek ini adalah nasi bunga telang. Nah, nasi bunga telang ini adalah produk terbaru. Mengapa memilih bunga telang? Karena bunga telang kaya akan manfaat di mana masyarakat masih tabu tentang hal itu. Maka dari itu, mereka membuat menu spesial ini khusus masyarakat yang ingin mencoba ataupun mencicipi rasanya. Selanjutnya adalah kami ada di berbagai platform media sosial. Bisa dilihat. Nah, ini adalah sketsa konsep proyek kami dari sebelumnya dan ini adalah yang terbaru menggunakan logo di atasnya. Adapun media Instagram, sosial media Instagram yang kami buat, mereka bisa memesan produk ini menggunakan WhatsApp ataupun media sosial Instagram. Ini adalah cuplikan link video promosinya. Baiklah, tadi adalah iklan yang kami buat untuk produk UMKM I'm Geprek Arias. Nah, selanjutnya adalah poster. Ini adalah poster yang pertama ini. Dan poster selanjutnya. Strategi pemasaran produk makanan Geprek Arias ini adalah menggunakan kemasan produk yang menarik, terus juga buat foto produk yang unik, promosi melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Buat promosi yang unik dan menarik, prioritaskan konsumen, itu nomor satu, dan tingkatkan kualitas produk, lakukan inovasi produk. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya Feby Haning Tias dan Afiza Nadila. Mohon maaf jika presentasi ini banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.